Assalamualaikum. Video kali ini saya akan bikin stiker lagi ya untuk list akuarium bagian atas. Yuk kita mulai langsung desainnya. Pertama kita masukkan dulu tulisannya ya. Ini tulisannya kira-kira gini. Kita kasih warna abu-abu gelap aja ya. Terus kita langsung kasih kontur emboss, warnanya kita kasih putih, depthnya 50, size-nya 50. Biar kelihatan timbul ya. Terus kita kasih panah ya ke kita pilih. Nah ini row. Kita grup dulu. Kita kasih background dulu apa ya, backgroundnya kita kasih yang nuansa ombak-ombak sini. Kita duplikat, terus kita flip ya. Nah, jadi mirror. Terus kita tengahkan dulu. Nah. Ya, kira-kira gini.
Ini tulisannya kita kasih border aja, warna hitam biar jelas ya. Oke. Terus untuk sisi sini kita cut seperti ini aja. Kita ke dulu, kita gabungin dulu ya. Kita samain warnanya sama background. Satu berita. Ini untuk warnanya kasih warna kuning aja ya. Ini biar nggak polos, ini kita kasih motif lagi kayak ini. Terus kita duplikat ya, terus kita mirroring lagi. Ya, kira-kira begini. Nanti kita langsung, kita tunggu hasil cetaknya ya. Halo, ini kira-kira hasil cetaknya ya. Ada yang doff, ini untuk yang doff. Ini untuk, terus ada yang glossy, ini glossy ya. Terus ada yang
Oke. Terima kasih udah ngeklik video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.